Nah, jumpa lagi. Nah, hari ini kita akan melihat cara membesarkan koloni yang kami miliki. Nah, inilah. Nah, ini selalu kita pasang toppingnya bertingkat. Nah, ini dari topping awal tanggal 12 2023, kita pasang lagi 28 bulan 3 2024. Sebab bila kita pasang langsung dia akan tutup, jadi kita pasangnya bertahap. Ini di dalamnya sudah ada madunya lah. Nah, ini ada jalur jalur untuk ratu telur. Jadi ini sudah ada di atas juga. Jadi kalau kita ingin membesar koloni harus bertahap pasang toppingnya, tidak bisa langsung lah. Nah, ini yang baru kemarin kita pasang. Nah, ini kosong lah 11/8/2024. Nah, posisi telurnya di atas, jadi ada tiga topping nih. Nah, ini koloni sudah mulai kuat lagi, sebab ini sering kita dulu pecah koloni lah. Nah, kalau ini hanya untuk menahan supaya jangan ada semut masuk waktu di awal. Dan nanti akan kita buka lah, sebab ini akan ditutup juga oleh kelulutnya. Jadi ini untuk sementara aja. Nah, mungkin kita akan perlihatkan yang di atas inilah. Nah, ini atasnya. Nah, ini kalau kita pasang langsung ditutup lah. Jadi dulu karena persediaan kotaknya terbatas, nah kita pasang di atas. Nah, akan ditutup. Nah, ini telurnya di sini. Nah, kemudian ini sebagai dulu letak telur berubahlah. Nah, ini jadi apa namanya? Jadi bipolin dan madu. Nah, ini akan kita buka di sini. Nah, inilah. Ini ada telurnya sudah nampak di sini. Kita akan lihat. Ini kita harapkan telurnya ditekan di sinilah. Dan madunya, karena madunya waktu itu di bawah letakkan. Nah, ini telurnya lah. Nah, jadi ini sudah nampak apa namanya, kalau jaring yang seperti ini biasanya ada akan naik madunya lah. Nah, kita buka vacuumnya ini supaya dia meletakkan madunya di atas ini, karena di bawah sudah kita. Nah, ini telurnya lah. Vacuumnya kita sudah buka, telurnya nampak. Nah, kita harapkan telurnya bisa naik atau madunya lah, supaya bisa untuk apa, pecah koloni atau dapat madu. Nah, ini cara kita memperbesar koloni. Nah, ini kalau kita pasang ini apa namanya, gugur. Waduh, gugur lah. Oke.
tadi jatuh lah, tapi tidak apa-apa. Nah ini juga kita pasang stopnya bertingkat. Nah, bertingkatnya juga bertahap kita masangnya. Nah, ini lokasi berikutnya lah. Nah, ini sama, minimal ada 2 topping. Nah, ini juga ada 3 topping kita pasang. Nah, sana juga lah. Nah, semuanya berisi, jadi toppingnya tidak ditutup. Nah, ini juga kita pasang topping yang bertingkat. Meningkat ini tidak bisa langsung lah, sebab akan bertahap. Nah, ini telurnya posisinya kita letakkan sudah di tengah, sehingga nanti posisi madunya di tentunya di topping ini atau yang di atas lah. Kalau koloninya kuat mereka dan vegetasinya bagus, akan besar koloninya dan madunya juga akan banyak. Nah, ini kondisi sudah tidak ditutup lah sampai ke atas. Nah, ini buktinya tidak tertutup, jadi sangat bagus dan berhasil untuk memperbesar koloni. Tinggal kita kondisikan kondisi apa namanya ini, vegetasinya lah. Kita akan cek yang ini lah. Ini baru kita pecah koloni karena telurnya sudah ada 2 lah di toppingnya dan topping satunya. Nah, jadi kita ambil 2. Nah, ini sudah bagus perkembangannya. Nah, ini telurnya juga kelihatan di dekat toppingnya lah. Oke. Nah, jika ini tidak mau, bisa kita ganti letak toppingnya ini ke bawah lah. Jadi kalau tidak mau naik, kita tinggal ganti toppingnya aja lagi, ditukar yang atas ke bawah. Nah, ini yang sebelahnya juga 2 lah. Nah, jadi 2. Posisi telurnya di sini, ini posisi mandu, sama inilah. Nah, ini 2 topping juga. Terakhir kita cek yang ini. Ini kondisi di dalam topping. Sudah banyak juga yang naik ke topping lah. Nah, ini ciri juga akan baiklah. Nah, sebab akan dia letakkan sudah jaringnya ke sini lah. Nah, ini bila seperti ini sudah kemungkinan besar sudah akan naik topping juga. Oke, terima kasih semuanya. Hari ini hari Senin lah, tanggal 12 Agustus tahun 2024.